Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilussolihat lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Surah Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka adalah pahala yang tidak putus-putus, yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh kepimpinan masjid, para asatidzah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ni insyaallah saya nak berbicara sedikit tentang air hujan. Oleh kerana sekarang ni musim hujan, maka saya nak sentuh beberapa perkara tentang air hujan yang boleh menghampirkan kita kepada Allah, juga saya nak sentuh rahmat dan kasih sayang Allah di sebalik penurunan air hujan dan fasa terakhir perbincangan perbahasan adalah adanya hujan jahat, hujan yang tak elok. Kesemuanya akan saya lapik dengan ayat-ayat Al-Quran insyaAllah. Baik, pertama saya nak mulakan dengan ayat 22 suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الآية saya berhenti di situ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ala lakumul arda firasha, yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan firash untuk kamu. Perhati tengok,
Adakah tuan-tuan muslimin muslimat bila bawa kereta, bawa kenderaan daripada utara sampailah ke tambak Johor, atau bawa kereta di mana sahaja, adakah kita akan rasa bahawa kita akan jatuh di balik sana kerana kita tahu bumi ini sefir, kalau tak bulat 100% pun dia sefir, mendekati bulat. Di sana ada curve of the earth, di sana ada lengkung bumi. Bila kita belajar engineering, antara yang kita kena ambil peduli ialah curve of the earth, lengkung bumi belah hujung tu. Untuk apa? Untuk kita mengira apa saja bentuk transmission yang kita lepaskan, sama ada FM, especially FM stereo, atau AM, tak kira lah. Kita mesti mengambil kira curve of the earth, lengkung bumi. Hak tu yang saya belajar, hak tu lah yang kita sebut. Kita panggil line of sight. Panjanglah teori dia. Nak sebut, semua kita tahu bumi ni bulat. Tapi pernah tak sekali tuan-tuan muslimin muslimat rasa bila kita driving a car, kita bawa kereta, kita rasa ke kita nak jatuh balik sana? Tak ada. We don't have that feeling. Tak ada langsung. Walhal bumi bulat. Tu kasih sayang Allah. Sebab itu Allah sebut firasha, hamparan. Kami hampa bumi untuk kamu. Benda obvious, benda biasa. Bila kata hamparan, hamparan permaidani, hamparan tika. Bila kata tika, normally lah tika empat segi. Kapet pun, walaupun ada kapet yang kecil, yang bulat, tapi normally lah kapet semua square, empat segi. Bila Allah kata firasha, bumi tu aku hampar untuk kamu, seolah-olah bumi ni empat segi, hamparan. Walhal dia sefir, dia hampir bulat. Apa tu? Kasih sayang Allah. Sekejap lagi kita tengok air hujan. Yang kedua Allah sebut, Allah jadikan wassama'a bina'a, langit tu jadi atap, langit tu jadi bumbung untuk kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, boleh fikir tak kalau rumah tak ada bumbung? Boleh tak kita hidup dalam keadaan rumah yang tak empunya bumbung? Atau rumah tu ada bumbung tapi tirih, bocor? Kita pernah masuk tempat orang susah di Bukit Selambau. Waktu Ramadan kan, kita hantar bantuan, tuan-tuan pun buat. Alhamdulillah, kita bantu orang miskin. Ada kampung kita masuk, bumbung rumah tu la ilaha illallah. Ada tu macam tak ada. Macam manalah hampa hidup, kata dalam hati kita. Kesian, miskin sungguh. Hujan confirm dah, baldi sana sini. Bayang kalau rumah tak ada bumbung, bayang kalau bumi saja
langit Allah tak buat. Kita tak boleh hidup. Dua. Tiga. Ini tajuk kita. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Akulah Allah yang menurunkan daripada langit itu maa'an, air, yakni air hujan, yang dengan air hujan itu bila timpa ke bumi, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Aku bawa keluar daripada bumi itu samarat, buah-buahan, rizqan lakum, menjadi rezeki kamu. Berlaku jujurlah kita, honest to yourself, jujur. Agak-agak waktu kita makan buah durian, agak-agak ingat tak Allah yang menurunkan air hujan? Jujur pada diri. Tak kiralah apa nama buah durian, apa jenis dia, Musang King ke, D24 ke, D9 ke, D9 tak ada, tu jenayah berat Bukit Aman, kalau silap sebut. Kunyit ke, apalah kenama durian pun. Malam semalam saya dibaling, program saya dibaling, waktu nak makan tu depa habaq dah habis nak balik, depa habaq, ustaz, nanti ceramah lain kali kita main musim durian. Saya kata kalau musim durian tak ada ceramah, hampa panggil aku main makan. Nak sebut durian jenis apa pun, tuan-tuan, pokok perlukan baja, pokok perlukan sinar matahari, daun-daun hijau nak bina makanannya, fotosintesis, klorofil dan sebagainya. Tetapi tanpa air hujan, kita tak boleh makan buah-buahan. Anggurkah, applekah, apa saja. Tanpa air, tanpa air hujan, Allah sebut, kita takkan dapat rasa samarat buah-buahan. Berapa ramai antara kita yang bila makan buah-buahan, apple ke apa, ingat Allah yang menurunkan air hujan dan menumbuhkan, mengeluarkan samarat buah-buahan. Cepat sungguh kita lupa pada Allah. Cepat sungguh. Lalainya kita, lupanya kita, minta ampun kita pada Allah. Yang kita ingat pulut durian, habis sebiji, mai lagi sebiji, ambil nak berasap badan. Pulut mau bagus punya dengan santan, dengan segala tok nenek, Allah lupa. Itulah lemahnya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita tengok kasih sayang Allah, rahmat Allah dalam penurunan air hujan. Tuan-tuan muslimin muslimat, cerita air hujan ini cukup besar. Sampai tahap Islam ajar kita solat sunat istisqa. Kamu kena semayang, kamu kena minta air hujan dengan aku. Manusia, nama kamu manusia, kamu boleh ikhtiar namanya pembenihan awan. Kamu buatlah, kamu tembaklah celah mana blue sky, kamu tembaklah untuk kamu create awan yang kita panggil pembenihan awan, yang dengannya insya Allah bertakung air di situ boleh turun hujan. Kamu buatlah. Tapi yang menurunkan hujan aku, dan kamu jangan lupa solat sunat minta hujan dengan aku,
Kerana kalau kamu buhlah benih hawan banyak mana sekalipun, kamu tak harap pada aku, aku tak buat turun hujan. Dan itu Islam, dia tuntut sangat solat sunat istisqa bila kemarau. Buat di qaryah ke, peringkat negara ke, buat. Bawa semua binatang berpasang-pasangan, bawa semua. Oh, kita jaranglah buat begitu. Kalau ikut sunnah, bawa kambing sepasang, lembu kerbau sepasang, kau ada rimau, rimau sepasang, bawa. Sebab makhluk-makhluk ni pun depa pun nak minum air juga. Nah, itu hukum. Kita jaranglah, kita solat sunat aja, tak adalah pi parking tepi tu rimau, mencari penyakit. Muslimin muslimat, bila kita kata air hujan, mai tengok rahmat Allah, kasih Allah. Tu yang disebut pada ayat 14 suratul Buruj, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Allahu Akbar. Bila Allah kata wa huwal ghafurul wadud, ketika Ibnu Abbas pupu Rasulullah menafsirkan al-wadud, yang dibahaskan oleh almarhum Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir, dia mengambil pandangan Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas menafsirkan makna Al-Wadud, wa huwal ghafurul wadud, ayat 14 Al-Buruj. Al-Ghafur, fahamlah Allah pengampun. Al-Wadud, kata Ibnu Abbas, Al-Wadud itu bermakna Allah amat cinta dan kasih kepada hamba-hamba dia. Allah amat cinta dan kasih kepada makhluk dia. Itu Al-Wadud. Tengok air hujan, kita semua tahu, walaupun Allah, ini kena belajar bahasa Arab, walaupun Allah menyebut wa ma anzalallahu minas sama, dalam ayat lain wa nazzalna minas sama, kami bawa turun air hujan as-sama, daripada langit. Bila kita belajar bahasa Arab, as-sama bukan makna langit aja, bukan blue sky itu saja. As-sama membawa maksud tempat yang tinggi. Sebab hujan tidak turun daripada blue sky. Hujan semua turun daripada awan. Ada sekali saya musafir, dekat nak landing, tiba-tiba pilot buat announcement, kata kita tak boleh landing, airport hujan lebat. So tower control beri arahan, air traffic controller ATC bagi arahan, jangan landing dulu, berlegar-legar di udara, tunggu hujan reda. Saya masih ingat, hampir 50 minit kami berlegar, kapal terbang berlegar, dan saya intai, kebetulan duduk tepi tingkap, intai tengok, kita duduk atas awan, awan duduk, jatuh hujan. Allahu Akbar, cantiknya suasana. Duk nampak awan hitam kat bawah, awan sedang menurunkan hujan, kita duk atas dia. Sebab hujan dia tidak turun daripada blue sky, dia turun daripada awan. Baik, tengok, tengok rahmat Allah. Berapa jarak awan dengan bumi?
Awan dengan bumi jarak lebih kurang 12,000 meter. Equal to 12 kilometer. Simple mathematics. Meter convert into kilometer. Maka jadilah 12,000 meter bersamaan 12 kilometer. Berapa kelajuan air hujan? Kita belajar semua speed of light. Semua kita belajar. Kelajuan air hujan, setakat yang kita belajar, dia turun daripada awan, dia jatuh ke bumi. Kelajuan air hujan ialah 558 kilometer sejam. Kita katakan approximate value, kira hampirlah, kita kata 600 kilo lah, senang faham. 600 kilometer per hour. 558 kilometer sejam, atau kita katakanlah 600 kilometer, kita kira hampirlah. Tentu ingat tak laju lah. 600 kilometer sejam, tentu ingat tak laju lah. Saya pernah speed kereta saya sekali lah, lepas tu saya tak buat dah. Balik pada KL, lebuh raya tak ada orang. Lah lebuh raya tu dia punya orang, punya berjalan. Tunggulah lusa Tan Sri Muhyiddin nak umum apa pula, kita pun tak tahu, tunggulah. Kes semakin naik, semakin naik. Pernah sekali saya bawa balik pada KL 2 pagi, 2 setengah begitu, kereta tak ada, kosong lebuh raya. Saya pernah speed sekali, saya try within 20 second, saya buat, saya speed 200 kilometer, saya speed 200, kereta tak ada. Saya tengok jam saya, saya speed 20 saat ya, saya slow, tak berani, punya laju, rasa nak tercabut telinga, rasa laju sangat. 200 kilometer terbayanglah, bersusun muka anak, muka bini semua keluar naik, naik takut. Baru berapa? 200 kilometer. Cuba bayang kalau break emergency, 200 kilometer break emergency, habis. Begitulah bumi yang berputar di atas paksinya melengkapkan satu pusingan 23.9 jam. Bumi berputar di atas paksinya dengan laju. Kalau satu saat Allah berhentikan bumi, habis, melimpah laut, tercabut gunung. Subhanallah, kasihnya Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, dia turun daripada awan, speed dia 558 kilometer sejam. Bukan sikit punya tak laju, laju. Tapi itulah kasih Allah, dia sampai dekat kita, dia retarding, dia punya kelajuan retarding menjadi perlahan, sehingga tinggal dekat, nak sampai dekat kita tinggal 10 kilometer sejam. Boleh bayang tak kalau 558 kilometer kelajuan air hujan tibai cermin kereta kita. Hari-hari pergi tukar cermin. Tibai bumbung rumah kita. Hari-hari panggil tukang bumbung rumah sebab 558 kilometer sejam punya empuk atas bumbung. Timpa ubun-ubun kita, confirm mati syahid. Tenggelam terus dalam bumi, mati terus. Tuan-tuan muslimat, nampak tak sayangnya Allah kat kita? Nampak tak kasihnya Allah? Daripada 558 kilometer sejam, akhirnya dekat, nak sampai dekat kita, retarding, dia jadi perlahan,
dan tinggallah 10 km sejam. Kena kat kita lembut, elok, tak rasa apa. Boleh mandi hujan lagi. Kasih Allah. Kasihnya Allah. Hak banjir, hak tu ujian Allah. Hujan lebat, berapa hari banjir. Tu ujian Allah. Itu benda obvious dalam bumi Malaysia. Setahun sekali memang kita standby lah musim tengkujuh tu. Benda biasa yang kita dah prepare. Tapi nak sebut, itu ujian Allah. Dan air yang turun tetap berkat. Ayat 9 surah Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakat. Itu dalil. Dan kami, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakat. Dan kami bawa turun daripada langit ma'an, air mubarakat. Air itu bawa berkat. Ha, tu dia. Air hujan tu berkat. Lalu Allah kata dalam ayat yang sama, fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, dan kami tumbuhkan dengan air hujan yang kami turunkan itu kebun-kebun dan tuayan. Mereka boleh menuai hasil tuayan kebun mereka. Ayat 9 surah Qaf. Tu kasih Allah. Samalah kasih Allah. Tuan-tuan fikir sekejap. Kalau boleh saya buat contoh satu lagi. Balik pada tahun kelima hijrah. Balik pada satu peristiwa namanya Perang Ahzab. Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Khandaq makna parit. Ahzab makna gabungan. Hizib, mufrad, ahzab, jamak. Gabungan Bani Ghatfan, beberapa puak Yahudi, campur Arab Badui, join Abu Sufyan. Waktu tu Abu Sufyan masih kafir. Membentuk satu pasukan perang. Geram tak habis lagi dalam Perang Uhud. Perang Uhud tahun 3 Hijrah. Dendam tu masih kuat. 5 Hijrah Perang Ahzab. Saya nak ambil apa? Bukan nak cerita Perang Ahzab. Nak cerita kasih sayang Allah. Tentera Abu Sufyan campur semua Ahzab ni jumlah 10,000. Nabi dan sahabat 3 hingga 5. Lebih kurang 3 atau 4 begitu. Tak sampai 5. Tentera Abu Sufyan 10,000. 10,000 pula semuanya tentera berkuda. Daripada hujung parit sampai hujung Khandaq, semua kepala kuda standby, nak lompat tak boleh. Tak lompat tak lepas. Kuda dewasa lompat jatuh tak lepas. Punya lebarnya parit yang digali di kawasan Jabal Silak yang kita ziarah, yang sekarang ni jadi traffic light, jalan raya. Tapi gunung tu ada lagi lah. Jabal Silak tu masih ada lagi kawasan perang tu. Cuba bayang 10,000 ekor kuda. Cuba bayang. Kalau adalah pameran kuda di satu kawasan lapang, kita katakan jumlah kuda 5,000. Tentu agak-agak dia crowded lagu mana. 5,000 ekor kuda. Tuan-tuan boleh bayang, semua tentera Abu Sufyan, semua kuda termasuk Badui, kuda semua 10,000. Punya dahsyatnya Perang Ahzab. Apa yang saya nak sebut ialah bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah pada orang yang jaga agama dia. Kita tahu kan,
Allah mengirim ribut taufan. Kita biasa dah ribut grek. Saat lagi dia mai taufan lady tak apa ke nama macam-macam. Dosa banyaklah ribut belah-belah merebu, belah pendang. Dosa banyaklah. Tu tak apa nama ribut kita pun tak tahu. Hak tu dia balun pun bumbung hilang. Jenuh hazan kadang-kadang ribut di Kuala Kedah, dia mai daripada laut tu bergulung. Sini pun ada kan, Jambatan Pulau Pinang, video kita tengok tu, dia mai bergulung. Allahu Rabbi. Bolehlah hurricane ke, bolehlah apa pun. Tuan-tuan muslimin muslimat, boleh bayang ketika Allah mengirim ribut taufan yang terlalu besar menghentam kepimpinan tentera-tentera Quraisy, pimpinan Abu Sufyan, musyrikin Makkah. Tuan-tuan boleh bayang khemah-khemah mereka yang terbalik. Mereka tidak sempat nak buat apa, makan ke apa, tak sempat. Terbalik Allah angkut habis. Kuda-kuda habis masuk pasir dalam mata kuda. Nak perang lagu mana? Dah lah lompat tak boleh, kuda pula naik rabun. Poin saya apa? Ulama dia bahas peristiwa ribut ni. Ulama kata apa? Dia punya laju datang hentam Abu Sufyan, masuk belah Nabi, masuk belah Nabi, dia jadi sepoi-sepoi bahasa. Bayang. Cuba bayang. Bukan jauh mana parit tu. Sampai disebut sahabat duk pakat tengok. Riwayat sebut 3 hari. Perang Ahzab, 3 hari pakat lawan tengok. Tentera Islam tengok kapi, kapi tengok tentera Islam. Tak tahu nak buat apa 3 hari. Tengok eh. Mana nak buat ni? Parit besar depan. Adalah 2-3 ekor kuda cuba nak lepas. Lompat, jatuh. Sayyidina Ali turun, perhabis puak-puak tu mati. Tapi perang bertembung macam Uhud Badar tak berlaku sebab parit. So what happen? Pakat tengok each other. Tengok tu yang riwayat sebut ada seorang musyrikin, dia duk main-main dengan Sa'ad bin Abi Waqqash. Dan lalu tengok-tengok tu dia pandang Sa'ad. Sa'ad pun tepat pandang, dia bukan jauh mana pun parit tu. Lalu dia tengok Sa'ad, dia jeli lidah. Dia buat gitu. Mana cari kena pasai dengan Sa'ad. Sa'ad diam, Sa'ad tengok lagi. Kali kedua dia jeli lagi lidah dekat Sa'ad. Riwayat sebut dia jeli lidah tu, depan dia ada seorang tentera. Maknanya lagu tu lah ha. Bukan dia facing sangat, dia berlindung balik kawan ni. Dia gitu, dia jeli, lepas tu dia menyuruh balik. Kali kedua dia jeli, Sa'ad standby dah anak panah. Sa'ad standby anak panah, bubur dah. Kali ketiga dia jeli aja, panah sampai on the dot. Tu Sa'ad bin Abi Waqqash. Yang disebut dalam riwayat, kuda berlari pantas, Sa'ad boleh berdiri di atas kudanya sambil melepaskan anak panah tepat ke musuh. Tu kata teror tak teror, Sa'ad bin Abi Waqqash salah seorang sahabat Rasulullah, 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Ada 10 orang, salah seorangnya Sa'ad bin Abi Waqqash. Ha, jeli lagi. Kali ketiga jeli,
kapan tu weh? Munga saat dia punya hebat memanah. So pakat pandang-pandang 3 hari. Hang pandang aku, aku pandang hang. Tak boleh nak lepas. Khalid ibni Walid waktu tu masih kafir. Dia panglima perang. Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Ahzab 5 Hijrah dia kafir lagi. Dia punya geram duk ronda parit tu tak lepas. Nak lompat tak boleh. Dia punya naik angin lah. So malam berkhemah, Allah hantar ribut taufan. Tuan-tuan boleh bayang kekalahan moral Abu Sufyan. Dan terus 10,000, Nabi 3,000 lebih. Dan terus 10,000 doing nothing. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Pandang khemah, pandang besok bangkit, pandang pula. Tak lepas. Penghabis mai ribut. Abu Sufyan balik dengan penuh kekecewaan. Dia ingat dia teror lah. Waktu tu dia kafir lagi. Akhirnya dia Islam radhiyallahu anhu, jadi ayah mertua Rasulullah. Anak dia Ramlah adalah isteri Rasulullah. Ni waktu dia masih kafir. Bayangkan jiwa dia. Bayangkan orang Makkah yang tunggu dia. Sembang dah kan. Main angin nampak balik. Mereka tak tahu angin ribut lagu mana. Tuan-tuan Muslimat, angin tu dia pukul habis. Kata ulama, masuk belah Nabi ya, slow. Jadi sepui bahasa. Tu dia kasih Allah. Air hujan 5-8 kilometer sejam. Laju tak? Laju. Jarak awan 12 kilometer. Timpa kepala mati. Timpa cermin kereta pecah. Punya laju. Dah sampai kita 10 kilometer sahaja. Siapa yang memperlahankannya? Allah. Teori fizik macam-macam lah kita belajar bab tu. Teori fizik biasalah udara bergeser jadi pelan. Tu teori fizik. Ceritanya Allah. Kasih, rahmat Allah. Dua. Dan yang ketiga, fasa ketiga yang terakhir. Hujan jahat. Hujan jahat. Hujan tak elok. Kalau tuan-tuan pergi ke Sungai Petani, depan rumah saya di Bandar Laguna Merbuk tu, perumahan saya di Bandar Laguna Merbuk, depan tu ada shop houses, ada restoran, ada mataam. Dia punya killer, kita kata apa, killer produk, killer punya makanan lah, killer menu lah. Dia akan tulis besar tu, sotong buncit jahat. Oh, dia punya besar tulisan tu, sotong buncit jahat. Kita baca tu pun meleleh ayat dia. Tara mana jahat sotong ni. Cara orang berniaga sotong buncit jahat. Tuan tengoklah sotong tu, jangan main ambil je. Tengok harga dulu. Harga dia tu sekok kira boleh kongsi 3 orang. Tontong banyak tu lah. Tapi habis ada orang beli. Sotong buncit jahat. Minggu lepas saya pergi ronda makan tengah hari, depan sikit Taman Ria. Siapa biasalah di Sungai Petani ada satu food court Taman Ria. And then depan tu ada restoran. Corner sikit jalan tu ada restoran. Besar pula papan tanda dia. Background merah, tulisan warna putih. Besar. Saya tengok minggu lepas. Besar. Sotong buncit baik. Baik pula dah. Kan? Pakak berlawan. Pakak berlawan. Hantam pilah. Janji berniaga elok. Oh, saya tengok. Saya tergelak dalam kereta. Loh, sotong buncit baik. Hak sana Laguna, sotong buncit jahat. Macam-macam, hantamlah.
janji mpam niaga elok. Baik, hujan pun ada dua, hujan baik, hujan tak elok. Wa amtarna 'alaihim mataran fasaa'a matarul munzirin. 173 kalau tak silap surah Asy-Syu'ara. Wa amtarna 'alaihim mataran, dan kami hujani mereka dengan hujan. Tengok Allah guna istilah matar. Istilah hujan ni banyak. Ada al-ghaythi. Al-ghaythi dalam surah Asy-Syura. Hujan yang baik, hujan yang berkat, hujan yang elok. Ada istilah dia matar, hujan tak elok. Apa cerita dia? Kena kupas ayat dia. Allah sebut dengan matar, mim ta ra. Kalau selepas harfun ta ziyadah maujud harfun alif, ada huruf mat, mim ta alif ra matar. Lepas ta ada huruf mat alif, maka dia jadi airport, lapangan terbang. Kalau ma fi ziyadah min harfun alif, hanyalah mim ta ra matar, maka dia jadi hujan. Tapi hujan tak elok. Hujan juga, tapi jenis apa? Ha. Tengok ayat. Wa amtarna 'alaihim mataran fasaa'a matarul munzirin. Ada kalimah fasaa'a, saa'a, su, sa, makna jahat. Ayat tu cerita apa? Cerita sebuah tempat namanya Bahrul Mayyit, the Dead Sea, laut mati. Bahrul Mayyit, the Dead Sea, atau laut mati. Di mana? Di Jordan. Saya yakin ada ibu ayah dah sampai dalam umrah ziarah, saya pun dah sampai, dah berdiri di tepi laut mati, cuma tak berani nak mandi. 8:36 okay, kita berhenti azan. Muslimin dan muslimat, ayat 173 Asy-Syu'ara itu cerita pada kita hujan azab, hujan tak elok. Dan saya dah sebut tadi ayat itu berlegal pada kisah penduduk-penduduk Sadum, iaitulah di kawasan Bahrul Mayyit atau Laut Mati di Jordan, yang kita alhamdulillah sudah sampai ke sana. Kawasan yang agak rendah, 246 meter below sea level. Rendah. Bila kita berdiri itu memang keliling kita gunung, batu, bukit dan sebagainya. Ada anak-anak angkat saya yang bawa saya ke sana di Jordan, ajak kita mandi. Saya tak beranilah, tambah bila mereka cerita pernah mereka mandi sekali keluar tulang. Tulang mana pula dah? Ini bukan tulang ayam. Tu bawah tu. Walaupun floating, garam density, ketumpatan garam dia tinggi, kita takkan tenggelam, kita akan floating. Mereka cerita kami barbecue malam-malam, kata ustaz jumlah mandi. Kata hampa bagi aku mic, aku ceramah deras tak apa, hat ni aku lari awal lagi. Depa kata pernah depa mandi tulang keluar. Allah takut dengar tu. Tu hak bawah hak kenempu. Baik, saya nak sebut apa?
Saya nak sebut satu kajian yang telah dibuat. Kita nak tengok ya, Quran ni ya Allah punyalah, tak tahu nak habaq benarnya Al-Quran. Bila Allah kata wa amtarna alaihim mataran fasaa matarul munzarin, kami hujani mereka dengan hujan-hujan batu, hujan azab. Dan kalau tuan-tuan buka pula ayat 30 lebih surah Az-Zariyat, dan kami utus kepada mereka hijarah, batu-batu yang keras. Baik, seorang arkeologis, ini kajian dan saya baca kajian, seorang arkeologis berbangsa Jerman, nama dia Werner Keller. Werner Keller dia buat kajian tentang Bahrul Mayyit, tentang kisah laut mati dan penduduk negeri nama Sodom yang menyanggahi fitrah kemanusiaan, homoseksual. Dia buat kajian. Dia kata, kata Werner Keller, dalam kajian aku sebelum penduduk ini dihancur lumat oleh Allah, oleh Tuhan, kata dia, dalam kajian aku, kata Werner Keller, aku mendapati bahawa mereka telah dihentam terlebih dahulu dengan ketulan-ketulan batu yang datang dari bukit sekeliling yang Allah letupkan dan menghujani mereka laksana air hujan. Itu kajian Werner Keller. Allah sebut dah, wa amtarna alaihim mataran. Allah sebut. Paling syok apa dia? Dalam surah Az-Zariyat tu antara ayat musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, adalah batu yang menghentam puak-puak kaum Nabi Lut. Batu yang lanyak hentam tu, kata Allah, musawwamah. Musawwamah maknanya apa kita kata, branded, ataupun senang kita cakap ada trademark. Kalau buka tafsir Al-Azhar, Al-Azhar kata apa, Hamka kata apa, arwah Hamka, maksud musawwamah, batu tu bertanda, maksud dia kata almarhum Hamka, ialah setiap batu ada nama masing-masing. Ini tafsir Al-Azhar. Contoh, batu tu nak empuk John, ni nak bagi dekat John, maka di batu tu Allah tulis nama John. Ini tafsir Hamka. So batu tu cari John je lah. Allahu Akbar. Dia tak carilah roti John, dia cari John. Kalau batu tu Michael, dia cari Michael lah. Dia hempuk atas Michael. Ini Hamka tafsir. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Allahu Akbar. Werner Keller kata, confirm bukit-bukit keliling meletup dulu, lalu mereka dihujani dengan batu-batu laksana air hujan yang turun. Tu Allah sebut matar. Dah hancur teruk lumat, tulang sampai peringkat aliyaha safilaha. Dalam surah Al-Hijr Allah angkat, Allah kata aliyaha safilaha, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, maknanya terbalik, angkat-angkat terbalik empuk. Yang mandi keluar tulang tu kih tu, tu yang aku tak berani. Puak-puak ni mandi tengah malam pun dia pergi mandi, student berani betul hempa, kata
Buat barbecue tengah malam, pergi mandi tengah malam. Kita tengok laut tu punya luas, seram. Mai keluar tulang pula, tobatlah, saya tak turun dah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, inilah cerita air hujan. Tajuk kita malam ni, air hujan. Penghujungnya saya bahas hujan azab, hujan kejahatan. So ingat, tak ada air hujan, Islam aja kamu semayang istisqa, minta aku bagi. Jangan duk kira benih hawan, benih hawan itu usaha kita. Benih hawan, benih hawan juga istisqa kena buat. Yang kedua, Allah ajar kita di sana ada rahmat dan kasih sayang dia. Kelajuan hujan diukur 558 kilometer sejam, turun daripada awan, jarak dengan bumi 12 kilometer laju, tapi sampai dekat kita hanya 10 kilometer sejam sahaja. Kasihnya Allah, kalau tidak dihempuk memang mati kita. Dan yang ketiga, hujan batu, ketulan-ketulan batu. Bukan hujan batu yang kita tengok tu, ketulan batu yang datang macam bentuk hujan, non-stop menghentam puak-puak kaum Nabi Lut kerana mereka menentang fitrah yang disusun oleh Allah, bahawa lelaki ada perasaan pada perempuan, bukan lelaki sama lelaki. So kita kena jaga benda-benda ni. Jangan buka seluas lubang jarum pun murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita tahu dalam negara kita ada puak-puak ni, puak-puak homosek ni, dia berlambak. Na'udzubillah. Kerajaan mesti ambil peduli, ambil tindakan. Jangan buat lebih kurang. Jangan kata, oh ini hak peribadi. Jangan. Jangan buka seluas lubang jarum untuk kita dimurkai Allah. Na'udzubillah. Sekali Allah bagi, tak terjaga, tak ada benda yang kita boleh nak kata apa dah. Jangan main dengan Allah. Allah pengasih, penyayang. Allah juga syadidul iqab. Bila Allah menyeksa, seksa dia pedih. Bila Allah azab, azab dia sakit. Jangan cabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah insan yang hidup atas fitrah kemanusiaan dan menjadi manusia yang tetap ikut dasar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap hujan adalah berkat, ma'an mubarakan. Itu Allah sebut, air hujan tetap membawa keberkatan. Banjir itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaat sedikit yang kita bahaskan berhubung dengan air hujan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah ampun segala dosa dan mengangkat wabak COVID-19 dari bumi Malaysia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seluruh dunia juga amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.